Tinggalkan rumah dinas bupati sejak masa cuti, calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak justru akan tinggal secara nomaden di beberapa tempat. Pasalnya selama masa cuti dirinya akan terus berpindah-pindah untuk memaksimalkan waktu kampanye. Semenjak boyongan dari rumah dinas bupati pada 15 Februari kemarin, Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak mulai boyong barang-barang pribadi ke rumah peninggalan keluarganya yang ada di Jalan Wahid Hasyim Trenggalek. Meski demikian, untuk tempat tinggal selama memasuki masa kampanye, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ini, Emil mengaku belum bisa memastikan akan menetap di mana. Yang jelas, dirinya akan berpindah-pindah tempat dan menyesuaikan rute kampanye. Menanggapi masa cutinya ini, Emil Dardak menerangkan bahwa keputusannya untuk cuti dan meninggalkan rumah dinas bupati ini diambil sebagai wujud kepatuhannya terhadap peraturan yang ada. Oleh karena itu, sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur, dirinya akan mengikuti segala peraturan yang berlaku dan akan memaksimalkan masa cutinya untuk melakukan kampanye. Pindah-pindah, nomaden. Nomaden. Tapi ya saya sudah ini, sudah sementara di tempat yang saya. Kan cuma sebentar soalnya. Cuma sebentar, jadi benar-benar pindah. Bentar lagi harus balik lagi kan, jadi nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu repot lah kita dari di Wahid Hasyim berarti? Di Wahid Hasyim.